Hai, aku lagi makan. Dari kapan, Ci? Dari pagi, Kak? Iya, belum makan. Kemarin aku makan nasi gak ya? Ya ampun, Ci, demi apa sih? Iya. Ih, Cicani gak boleh gitu. Cicani harus makan. Aku jarang makan nasi. Iya sih, tapi aku juga gak terlalu suka nasi. Tapi kalau nasi goreng, it's the best. Hai, semua. Sayur. Makan tapi sayur. Duh, jujur aku makan bareng, iya dimakan bareng. Makan bareng, iya tuh di sebelah ada Cindy, Gina. Iya enak, menunya enak aja. Aku menyesal kenapa aku gak pesen nasi. Ki, mau gak? Mau coba gak? Terjus, ini aku minum ya. Aku mulai enggak, Ci. Udah doa belum? Udah. Selamat makan. Sekarang jam berapa? 6.20. Siapa suka nasi goreng? Iya, 18.22. Makan ya semuanya. Belum makan dari sini. Parah banget sih, Fani. Belum makan pagi doang. Marahin, guys. Memang jangan makan. Selamat makan. Udah selesai latihannya, udah selesai kegiatannya. Ajiji lagi nggak di sini. Gak boleh gitu, tahu kan lagi showroom Kristi, kenapa nyari Ajiji? Aku marah sama kalian. Cisani. Liatnya kursi aja. Love Cisani. Jangan minum teh setelah makan, emang ya? Jangan minum teh setelah makan. Tidak jatuh. Hampir. Iya, hampir. Makan, guys. Tapi yang enggak sih, katanya kalau misalnya makan minyak nggak boleh minum dingin. Kenapa gitu? Karena katanya minyaknya bisa membeku. Membeku. Emang iya? Nggak tahu. Kayak nggak jelas. Kan kita nggak minum minyak. Makan untuk kalian saya. Emang iya? Ini kayak ayam teriyaki gitu. Ayam teriyaki sama nasi. Aku pesen ini soalnya aku belum makan nasi. Kayaknya aku kegigit cabe deh. Ini aku mau makan nasi enak. Mie goreng yang kemarin waktu itu aku pesen. Yang mana? Oh iya, yang mie goreng ayam deh. Enak juga itu. Enak ya? Cuma aku baru pertama kali makan. Aku kegigit cabe. Oh my god. Aku pesennya yang pedas. Terus ada cabenya gitu. Yay. Kumben makan sayur. Ini dari sananya. Tidak enggak suka sayur. Enggak. Padahal sayur itu the best. Oh iya. Gua iya. Tahu. Gua the best. Cici tahu enggak sih yang sayur yang warna hijau? Banyak. Yang hijau tapi yang biasanya orang-orang enggak suka karena kayak pahit. Pare. Bukan pare. Apa? Sayur hijau biasa. Sawi ya? Gak tau, pokoknya aku tuh suka kalau makan nasi sama sayur tuh sayur yang hijau. Apa ya? Yang kayak pahit. Bukan pahit sih ya, sim. Sayur apa aja deh yang hijau. Suka sayur? Suka banget. Ini makan biasanya. Itu salad ya? Iya. Itu salad yang kayak di hok. Kayaknya iya deh. Mungkin ya. Hok. Ala-ala gitu deh. Iya, hok. Hok apa? Makan, guys. Udah makan dari tadi padahal. Dari kemarin aku showroom sambil makan mulu. Iya. Maaf ya. Gak apa-apa, kita makan bareng dong. Kalian harus makan juga kalau nonton. Kalau enggak sambil makan. Canda. Thank you.
food vlogger. Gimana ya? Hai guys, gitu. Hai guys. Banyak Jepang. Keren. Konnichiwa, arigato. Enggak, kayaknya tuh, kayaknya mereka mentranslate deh. Kayaknya kalian pakai Google Translate ya. Iya, arigato ya. Konnichiwa, konbanwa, itadakimasu. Esnya enak banget. Enggak, es teh manisnya enak banget. Hadiah Mi Band buat aku. Ih, Ci, demi apa sih? Ini sengaja nih ya kalian ya? Ini kalian sengaja ya? Parah banget. Iya, parah banget kok kalian gitu sih. Terus kan. Ya tahu enggak sih? Tadi ada yang ngomongin Mi Band siapa? Mi Band aku ke bawah itu. Cici Shirley. Cip banget ya bisa ke bawah gitu. Mi Band 6 aku ke bawah Cici Shirley. Itadakimasu. Arigato gozaimasu. Kimitachi. Kalian ngomong bahasa Jepang des. Iya, mana Cici pakai jamnya. Kenapa pada ngomong Jepang? Terus aku pakai yang itu kan, di sana aku pakai yang Mi Watch. Bokutachi lagi tabete des. Mi Band nama aku di Cici. Apa? Oh. Iya, dipakai Cicelli, jadi ada Kaseli. Mungkin bisa di. Iya, aku kirim kayak idol Jepang. Nampak ya. Komenannya Jepang semua. Aku cuma bisa ngomong Kimi no Koto ga suki dakara. Boku no Sakura. Rakuen no Kaidan. Iya. Apa lagi? Udah mau rabik lagi ini. Heavy rotation. Apa ini? Ini apa ini? Ayo, ayam katsu teriyaki. Sas. Katsu kah? Iya, katsu. Gomenya sama. Itu makan pedes gak ya? Tadi aku hampir keselek. Mas apa? Tadi aku hampir keselek. Oh, di sini barusan. Iya, tadi pedes lagi. Kecepatannya sama satu. Dari kemarin kali covernya sudah selesai ya. Kita udah dewasa ya emang ya. Emang aku udah dewasa. Aku kegigit tabe lagi. Nggak apa-apa. Cantuy. Tanaman di belakang api. Perutnya langsung panas, guys. Ini. Tanaman di belakang asli pokasuk. Masa aku bentar lagi ulang tahun, nggak mau. Masuk. Nggak mau ulang tahun. Plastik.
dari kemarin makan pedas mulu. Enggak sih, aku kayaknya tiap hari makan pedas deh. Boleh gak sih? Laper. Makan kayak gini. Tiap hari makan pedas. Bisa gerakin alis, gak bisa lah. Ada kegiatan apa sih? Ih, kepo. Ada kegiatan apa? Ada kegiatan apa? Kepo gitu. Kita datang mau beli tisu nih. Kita lagi makan sama tetehnya. Lihat di sini guys. Yes. Yes, sangat betul. Ini enak juga ya. Ini jarang makan di sini. Ini teteh enak-enak. Iya tahu. Ini juga. Sepertinya ini jadi favorit saya. Portable dan enak. Recommended. Kita lagi di mana sih? Aku mau. Cucanya ke bomba guys. Oh my god. 4 juta di prison, good vibes only. Good vibes only. Positive vibes. Gak ada siapa aja. Pedas. Gak serap pedas. Pedas itu enak. No. Ini. Dia mau coba boleh gak? Ambil aja sih, it's okay. Tapi pedas gak apa-apa. Tapi gak terlalu pedas sih. Aku ambil yang batu cari ini. Lihat ini sih, aku juga takut kalau Cica ini. Gak apa-apa, santai aja, santai. Ini nasi goreng crispy. Nasi goreng apa? Special. Special. Special for only for special people. Ini enak kan? Enggak apa-apa deh aku. Kamu tahu apa sih? Pedes banget kah? Ini rawit ya kamu? Hah? Apa? Rawit itu? Iya emang cabai rawit. Iya parah nih nasi gorengnya bikin Cica nih kepedesan. Ya guys, maaf aku gak suka pedes. Ya begitulah saya. Tapi enak sih, jujur. Iya kan? Pedes. Di sini tuh ada kaselin, kaib, rame sih. Kajinan, Adel, Marsha, kami semuanya ada di sini. Dah. Oh iya, event Halloween bentar lagi ya? Iya, hari Minggu deh. Tanggal 31. Mm-hmm. Jangan lupa nonton guys, karena seru. Akan ada sesuatu yang tidak terduga ya, Ci. Iya, tapi emang eventnya interesting banget sih. Betul. Seru banget. Nggak terpikirkan. Iya. Jujur. Aku lagi sakit sih sama ininya. Di depan kamu ada siapa? Mas, ada good vibes only. Yang bisa ganti-ganti gak sih? Aku lupa deh. Lupa itu udah zaman kita banget ya. Emang zaman kamu ada ya? Hah? Zaman kamu ada? Apa? Zaman kamu ada? Gak juga. Gak tau. Cuma zaman-zaman aku kayaknya. Tigre lagi gak di sini. Izzy sama... Apa itu ya? Tigre lagi gak di sini guys. Tau aku merah. Jadi cantik banget sumpah, enggak. Amin gitu loh, makasih. Amin. Terima kasih, amin. Dede, Cepio di mana enggak ada.
soalnya di meja ini cuma ada aku dan Susana. Kamu lucu banget sih, Cik. Amin. Nah, saya udah 23 tahun, gak ada lucu-lucunya, tolong ya. Si Sony sangat lucu. No, please jangan bilang lucu lagi, aku gak suka dibilang lucu. Cantik. Ya, itu masih mending. Hmm. Kalau dibilang lucu, aku kayak... Apanya, gitu, gak cocok. Kalau si Sony galak. Kalau lucu, aku tidak amin sih, guys. Aku gak amin yang banget karena... Suka pedes, kak, banget. Aku gak mau, aku dibilang lucu, kenapa ya? Ada gak sih orang gak mau dibilang lucu, sayang aku? Karena kayak... Jadi banyak ya? Bocil gitu, bocah. Kalau gemes gimana, Cik? Gemes masih mending dibanding lucu. Emang beda, Cik? Kalau gemes itu kan kayak lebih... Ini ya? Iya. Oh, iya. Kalau lucu tuh kayak... Penampilannya kayak... gitu loh. Oh, iya. Nah, aku suka. Karakternya, oh, dia anaknya lucu gitu. Beda ya, lucu yang lucu ngelawak sama lucu... Lucu. Beda. Menurut aku ya. Cuma kalau sekali-sekali bilang, ih gemes, dia masih oke lah. Cuma kalau, ih lucu ya. Oke, okay, Cisanya gemes. Makasih. Ntar kalian. Kiti gemes, amin. Kiti gak makan capcay. Kok kayak agak serem gitu ya ngomongnya. Gue gak jadi misal jujur. Capcay lagi di rumah. Belum aku kasih makan. Jangan percaya ini, tapi kemarin sama si siapa? Chelly. Diajak Pargoy, guys, jujur nih. Gimana dong? Menurut aku udah panjang. Itu ada di TikToknya Cici. Jadi kalian kalau mau lihat saya Pargoy, silakan. Jangan tanya saya. Aduh. Rambut aku udah panjang. Kan? Aku emang lebih kayak gitu. Kamu gak nolak. Awalnya aku bilang kayak gak mau, cuman ya udahlah. Yang potong dipanjangin aja. Enak kan, maksudnya baru pertama kali ketemu. Atau pengennya sih. Oke, pengen ini itu. Oke, pengen nyoba rambut panjang kan. Oh, tapi kayak pengennya tuh langsung panjang, gak mau nunggu panjang, ngerti gak? Nah, aku belum pernah kan rambut panjang, apalagi kayak Cisani, sepanjang Cisani. Kamu belum pernah rambutnya? Kalo di JKT. Sebelum JKT rambut aku kayak sepinggang gitu, guys. Tapi aku males nunggu panjang rambutnya, aku pengennya kayak langsung panjang. Kayak misalnya besok aku mau rambut panjang, terus kayak rambutnya panjang sendiri gitu. Terus nanti kalau misalnya aku bilang mau pendek, besoknya aku bangun-bangun rambutnya langsung pendek. Bisa gak sih? Udah pernah? Pakai wig. Jadi Rapunzel, gak mau Jadi Rapunzel ribet. Kayaknya dia beban hidupnya dari rambut semua deh, guys. Kalau Rapunzel. Aku juga dipanggil Ci, kenapa ya? Lucu dah. Selin ini tau dipanggil Ci sekarang. Ci Selin. Ci Ahmin. Rapunzel kalau keramas gimana ya? Dia kayaknya rambutnya nggak pernah lepek gak sih? Terus pasti rambut Rapunzel ini tau kotor banget. Karena masa dia kalau jalan kan dia nyapu debu. Terus selesai makan. Itu udah? Udah.
Itu belum habis sih, tapi aku juga kadang ini. Ininya nggak mau dihabisin sih. Ini? Enggak. Woi. Enggak tahu. Jadi ayamnya udah. Itu masih banyak. Guys, ini tinggal sedikit. Ini sayuran doang nggak aku sentuh. Ini sayur nih kalau sayur tapi tidak sih. Makan gak sih guys? Aku penasaran sih. Makan Ci. Jujur, cobain aja, cobain aja. Itu mayonis. Iya. Nggak pun Jo pernah coba curly gak? Coba ya. Itu jarang banget makan sayur, makan salad gitu. Ini ada habis ya. Habis ini mau ngapain? Gak tahu. Ini enak ya. Lihatnya aja udah. Tapi aku juga ini gak bakal habis deh sih. Banyak banget itu deh, kemarin aja aku sampai bawa pulang yang kami. Iya. Telur. Rapunzel pakai sampo apa ya? Sampo kuda. Kurang pedes apa aku gigit ini? Aku pengen gigit cabe deh. Tapi kayak enggak mau yang gede gitu. Hah? Apa? Sayurnya. Gak enak ya? Langsung minum sih. Langsung pusing. Enggak, baunya gak enak. Oh, baunya. Makan ininya, Ci. Iya. Ini kan. Ini aku mau gigit cabe. Oh. Minum, Ci. Oh, enggak. No, thank you. Aku lagi. Ini kita review aja ya. Oh my god. Jujur langsung batuk. Ya. Ini cabe atau cabe rawit. Tapi enak. Ini kita review aja. Ada tomat di sini. Apa rasa tomat tuh? Tomat rasanya gimana sih? Oh, ibadah deh dah. Pernah cobain rujak gak? Ih, rujak enak, aku suka. Kayak sepet kan sebenernya. Kenapa sih? Kenapa? Ih, tomat kan rasanya. Emang aku tuh gak suka tomat tau. Ih, tomat tuh gak enak banget sih. Jujur aku gak suka. Nanti beli minuman lagi di mana? Yuk, deh ya. Kita juga udah beli kopi sih. Kopi. Kopi apa? Don Mai. Kopi apa? Itu. Ini. Tomat nggak enak tau. Tomat enak. Tomat itu buah apa sayur? Sayur gak sih? Sayur. Sayur. Kenapa? Sayur. Iya, kenapa? Kalau karena sayur itu enak. Kalau orang suka tomat baru aku bingung. Nih, aku makan tomat cuma segini dong tadi. Enak. Bukan enak, aneh rasanya. Buah tomat. Emang iya? Nanti katanya tomat buah sih. Tahu deh.
Enggak tahu kalau kata Cicani tomat itu sayur, berarti tomat itu sayur. Aduh. Aku emang sama sekali itu sama sayur guys. Tapi Cici bener-bener gak ada kayak misalnya kalau orang yang gak suka sayur kan biasanya suka brokoli, kangkung. Oh gitu, aku masih suka brokoli, kangkung. Cuman yang kayak gini-gini biasanya tuh ya kalau misalnya orang yang gak suka sayur tuh kangkung, iya, brokoli. Kangkung aku masih suka, aku kangkung masih suka. Bayam. Bayam masih suka, wortel masih suka, kembang kol, kentang. Udah, sayur hijaunya pokoknya cuma bayam dong sama lainnya. Kalau aku sayur hijau malah suka sih. Oh iya? Guys, ini tuh nggak banyak tau. Bayamnya ini dikit ya. Aku juga bayamnya suka sih. Ini tinggal sedikit lagi nih kalau kentang, iya kentang. Tuh, kentang rebus tapi aku gak pernah makan. Eh, pernah pernah? Tinggal segini guys, sudah habis. Kalau misalnya kentang yang mentah, mentah gitu boleh gak sih? Yang kayak belum direbus, belum dimasak sama sekali itu boleh gak sih? Gimana cara baliknya ya? Eh? Aku pernah coba pare. Suka pare, tapi masih bisa dimakan. Eh, apa sih? Masih ke... Udah jatuh. Aku gak suka pare, tapi masih bisa dimakan, ngerti kan? Pare pahit. Pare pahit. Pedes. Tapi enak. Apa sih kamu perut? Ah gimana dong? Ih nggak apa guys. Enak sih tuh ya ke perut. Oh iya. Jadi ya, you know lah. Kita ini sakit perut guys. Crispy Halloween jadi kuyang katanya. Tapi seru gak sih kalau jadi kuyang? Jangan dong. Ya jangan deh. Jangan, amit-amit. Makan makan sayur? Gak mungkin. Gak mungkin, jadi sayur itu sehat. Mungkin gara-gara Cicani habis makan langsung makan minum es teh manis. Oh iya, oke. Harusnya aku gak sih yang sakit perut? Nah. Oh iya, pedes ya. Ih guys, kalian harus lihat deh. Kayak seberapa banyak cabe rawit. Lihat deh. Ini cabe. Di sini siapa yang suka es batu? Lihat. Aku suka es batu loh. Iya. Aku suka makan es batu. Cabe rawitnya banyak. Kadang kalau aku kan enggak bisa cuci muka. Aku suka pakai es batu di muka. Tapi enak guys, oh my god. Karena katanya es batu itu kalau buat muka dia bisa munculin pori-pori kan. Jadi kadang kalau habis cuci ini mau makan cabe enggak? Emang dingin banget sih, kan? Seger. Aku tuh ya kalau misalnya makan nasi goreng kurang banget kalau nggak pedes guys, oh my god. Nggak, ini lagi gini, enggak. Gigiku alhamdulillah sangat sangat oke okay. Kalau makan es krim, makan ini, es krim, makan es batu. Aku tuh suka es kan. Nggak tahu ya, aku dari kecil udah, aku udah biasa. Aku kalau makan es krim digigit. Yang sama? Siapa tim makan es krim digigit? Enggak, not makan es krim lama. Sama kayak makan es batu. Enggak pakai pedes manuk. Kakak ngatain Cicani lu parah banget. Eh kita beli es krim di bawah yuk, enggak? Ayo. Ayo. Oke. Es krim diumut lah. Digigit dong.
Jadi digigit. Diumut. Digigit. Kalau aku biasanya diumut, tapi kalau misalnya mau gigit, gigit. Hati-hati. Dadah. Aku kayak kalau misalnya Katrina udah bawa Katrina. Katrina udah bawa. Udah. Lebih jemput es batu tinggi gigit. Oke, aku pokoknya tim es krim digigit, tim bubur gak diaduk, tim bubur diaduk. Oh my god, kenapa kita sangat berbeda? Iya. Aku suka pedas sih, Cani gak suka pedas. Enggak. Aku suka sayur. Kamu suka buah? Kamu suka buah gak? Suka sih. Oke, okay. Tapi Cani gak suka sayur. Aku suka sayur. Terus buburnya diaduk. Aduk. Kenapa diaduk? Kan jadi nggak rapi. Rata, Ci. Biar rata rasanya. Tapi kan jadi nggak rapi. Terus kalau mau makan tuh rasanya jadi kayak wow. Es krim aku dijilat. Kalau misalnya digigit tuh tidak kayak tidak bisa menikmati rasa es krimnya sih. Tapi kalau meleleh juga nggak enak. Enakan waktu masih dia jadi es krim. Iya gitu sih. Tapi kalau meleleh terus dijilat tuh kayak enak gitu. Aku nggak suka. Aku digigit banget. Es batu kamu mana suka es batu gak? Kalau es batu suka. Tapi gak terlalu suka. Kenapa? Maksudnya kayak kalau misalnya gak tiap kali gitu loh. Cuman kalau mood aja. Oh. Jadi gak terlalu suka. Gak terlalu suka. Ya. Cucani suka. Suka ngemil. Suka ngemil es batu. Kalau es kalau minuman ya. Iya. Yeah. Kalau di rumah sih enggak yang es doang gitu. Cuma kalau minum ada es batu yang kecil-kecil gini. Martabak manis atau asin? Kok dua-duanya oke sih? Iya, dua-duanya oke. Tapi aku lebih ke manis sih. Karena kayak kalau misalnya martabak asin tuh kayak makan telur sama bumbunya doang. Iya. Ya kan? Martabak manis. Lagi. Mie goreng atau mie kuah? Ci bisa refill. Emang bisa refill? Emang bisa refill guys? Bisa. Bisa. Ini punya. Ini kan bukan teh oca guys. Eh kenapa kak Ip? Eh kenapa kak Ip? Eh kenapa kak Ip? Coba Ci, eh sih malah juga sih kayak bisa review, terus ternyata enggak. Terus kayak, ya ampun. Coba Ci, aku Jangan deh. I feel gendut habis makan. Sebenernya enggak habis sih, kayak nasinya tinggal dikit. Cuman kayak kemarin kesini juga gak refill. Oh bisa kok di sebelah. Bisa kok di sebelah. Oh. Bagus gendut, ih gak mau. Udah bayar. Tadi bayar dulu sebelum makan. Mubazir parah, tapi enggak. Itu tinggal dikit banget, maksudnya kayak tinggal sama cabai-cabainya gitu. Hey Kak, spill your jacket, please, I love it. Gue sih beneran bisa rindu gak sih? Gak bisa, aku mau. Gak bisa, guys. Dah. Dadah. Eh, lo kok balik lagi? Abis makan ngantuk. Iya sih. Belum nanya. Bentar banget kalian. Awas, beli lagi lah. Enggak, aku mau beli es krim di bawah. Beli es krim di bawah deh. Ayo, Ci. Kamu mau beli apa? Yang ini tau gak sih yang Ola beli es krim yang warna biru itu. Ini di mana? Oh, Cici gak tau ya? Es krim biru. Nanti yuk gak? Oh, es krim itu? Iya. Yang apa sih bentuknya yang kayak gini? Yang kayak itu bawa minumannya.
siapa yang pernah minum? Kayaknya Kak Jinan deh. Kak Jinan, Kak Jinan pernah makan es krim yang Ola itu buat yang Ola sering makan. Es krim, es krim. Iya, yang di Putra. Iya, yang di bawah ya? Yang apa? Oh, iya itu kan soda. Iya. Yang di tempat tempat itu. Oh, yang kayak botol. Iya. Iya kan itu. Merek Korea. Enak. Iya nggak sih? Iya. Enak. Kakak pernah coba? Yang mana? Yang biru. Biru nggak sih katanya biru ya? Soda. Sorry. Iya. Ada coklat juga. Soda. Ada coklat juga enak. Oh ya? Soda. Oh ya bisa. Banana. Ini. Saya masih coba. Guys, aku bacain. Aku harus menghindar dulu sih. Kenapa? Kemarin tuh sampai untuk nggak kelihatan. Kemarin tuh. Aku bacain ya, anunya apa? Dari yang 13 ada Kak Dekson, Bakuto gak bisa pedas. Gak apa-apa. Bagus. Eh, itu bagus. Gak apa-apa. Gak apa-apa kalau gak bisa pedas. Terus ada Kak Aldir, terima kasih Kak Aldir. Ada Kak Alfian, sayang Dede Kitty. Aku juga sayang Kak Alfian. Terus ada Kak Valderama, Oki, sayang Chrissy. Aku juga sayang sama Kak Oki. Terus ada Kak Adi Cokor Popol, terima kasih ya Kak. Terus ada Bang Biring, maksudnya Kristi, terima kasih ya Bang Biring. Terus ada Kak Ucukmat, terima kasih Kak Ucukmat. Terus ada Kak Chicken Nugget, sayang Kitty, aku juga sayang banget sama Kak Chicken Nugget. Chicken Nugget, Chicken Nugget. Terus ada Kalori, terima kasih Kalori, love you. Terus ada Kak Orange Juice, for Kristi, love Orange Juice. Terus ada Kak Ahmad Batiar Adinata, terima kasih ya Kak, arigato, thank you, love you. Cara Kak Bimantara, A-nya panjang ya. Terima kasih Kak Bimantara, love you. Terus ada Kak Vicky, terima kasih ya Kak Vicky. Aku laporin aja gitu. Tanda. Oh iya, aku udah cek DM-nya Kak Vicky loh. Tapi kan aku seharian ini di luar kan, jadi aku masih belum bisa cek, maaf banget ya Kak. Tapi aku kan lagi di luar ya, jadi kayak belum cek gitu, nanti aku cek, oke? Tapi kayaknya aku endnya nanti deh, nggak tahu deh. Makasih ya atas kegabutan SR aku hari ini. Terima kasih sudah menemani aku makan. Tapi kayaknya nanti aja deh endnya. Aku kayak mager end live gitu loh. Di kirain mau end sekarang, haha, Anda tertipu. Dia kamu udah bacain podium? Udah. DM aku enggak, DM aku cek semua DM guys. Senang. Maaf aku telat, santuy Kak Eri ya, santuy. Iya. End jam 9, waduh aku gak pulang dong Kak. Endnya besok aja. Besok tuh masih hari apa ya? Besok tuh hari Jumat. Ada apa besok hari Jumat? Kok perasaan kemarin baru hari Senin sih? Perasaan kemarin baru hari Senin. Kenapa udah hari Jumat aja? Endnya minggu depan takut. Besok hari Jumat. Kayaknya aku ada kegiatan juga malamnya. Jadi yaudah 10 hari showroom. Iya kak, udah 10 hari, keren. Besok ada kegiatan, besok aku ada kegiatan tuh mulai sore atau malam gitu. Jadi aku kayaknya showroom tuh jam Idol butuh kalau apa itu kepotong namanya. Idol butuh sore atau siang, karena besok aku kalau showroom malam itu enggak mungkin. Karena aku lagi kegiatan. Ada ini kakak. Jadi SR-nya antara siang atau enggak sore. But still don't know guys. Merlin lagi nugas, screenshot.
semoga cepat selesai. Ada Kak Mat. Hai Mat, thank you. Kenapa ya pipi aku tuh kayak gendut banget, guys. Kayak ada Anissa. Kak Anissa cepat. Ada lucu sih, ya, kan? Tapi Ayelena, lucu Ayelena, sih, Ayelena, tapi Ayelena. Citra, hai Citra. Oh, ini udah ganti lagi ya ini. Ada Ida untuk pelukan. Lucu sih, aku tahu, pelukan. Tapi kayak ada tapinya gitu, tapi mau apa? Tapi ada Kak. Ada Siti Mafira, hai Siti Mafira. Tapi kayak Sano, Kak. Tahu deh. Ada adik online-nya Shani. Hai, adik. Ini dari dulu kayak. Hai, Dek. Makasih. Ya, udah. Baru muncul cuy Rhapsody. Hai, Rhapsody. Rhapsody bukannya kan yang muncul dari 2019 kan? Aku suka rambut aku kalau diginiin. Cantik tadi bagus. Iya kayak rambutnya dikerli terus enggak pakai poni. Iya, dewasa. Iya, tapi kelihatannya kayak dia. Aku tuh kalau misalnya enggak pakai poni sama pakai poni tuh kayak kelihatan beda banget enggak sih, kayak misalnya nih aku pakai poni. Kayak hai guys. Suka enggak pakai poni tuh kayak makasih ya semuanya. Bye. Dadah. Dong, Ci. Aku gak bisa telepon. Emang iya? Ya, gak jelek gitu. Bye guys. Ci Shani jelek, aku apa gitu. Enggak. Enggak kok, kita semua cantik ya Ci. Member JKT cantik SS. Semua. Oh, Dede. Kan kalian udah SS itu yang pakai gelas. Udah guys. Bye. Dadah, love you juga keset. Bye guys. Padahal aku pikir aku aman, Ci. Dadah. Be.